Oke, Doro, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Claudi Tumembo. Selama COVID, pembelajaran sering menggunakan WhatsApp. Bagaimana kiat bagi guru agar dapat memaksimalkan dan menyediakan konten yang cocok dalam pembelajaran menggunakan WhatsApp? Ini yang tadi media sosial, ya bukan media sosial sebenarnya, Doro, tempat berbincang ya. Yang paling populer. Ini kan paling sederhana, Doro, karena setiap orang pasti punya WhatsApp. Mungkin Doro bisa berbagi cerita. Oke, terus terang terima kasih Ibu Claudi ya. Ibu Claudi di mana nih? Di Sulawesi ya? Manado mungkin. Mungkin, Pak. Oke. Ya, oke. Memang belajar melalui belajar jarak jauh melalui WhatsApp itu sangat menantang. Kenapa menantang? Karena tidak semua orang, terutama orang-orang yang sudah berusia seperti saya gitu ya, itu betah mengetik panjang, capek jempolnya gitu ya. Untuk anak-anak muda mungkin terbiasa gitu. Nah, bagaimana caranya menyiasati tantangan itu? Yang pertama, Anda bisa membuat voice note sebetulnya. Di WhatsApp kan ada voice note. Jadi, Anda bisa menyampaikan materi itu dipotong-potong sesuai voice note. Itu seperti kita bikin podcast, lalu disebarkan. Nanti respons dari murid gitu bisa lewat voice note, bisa diketik. Tapi jawaban Anda bikin voice note. Atau Anda bisa menyampaikannya lewat video pendek-pendek, dipotong. Jadi, kalau misalnya Anda punya materi yang panjangnya totalnya 1 jam, Anda potong berapa menit, lalu diberikan berurutan begitu ya. Jadi satu bagian kirim dulu ke siswanya, kemudian suruh ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan langsung dijawab. Kalau nggak ada pertanyaan kirim video kedua. Ya, kalau ada pertanyaan dijawab lagi, nggak ada pertanyaan kirim video ketiga dan seterusnya. Jadi Anda bisa membuat konten dalam bentuk suara lewat voice note maupun video. Itu salah satu kiatnya. Yang tadi pertanyaan kedua apa tadi, saya lupa. Mas Arief masih ingat tadi? Oke, pertanyaan kedua dan menyediakan konten yang cocok tadi itu dia sudah voice note. Oke, voice note dan video. Dan tolak ukur kesuksesan juga sudah tadi ya. Dari konten atau viewers tadi sudah terjawab, Pak. Ini yang terakhir ya, mungkin Doro nih. Ada satu pertanyaan lagi dari Ketut Ali Saputra, dari Bali sepertinya, Pak ya, kalau diperhatikan dari nama. Pertanyaannya, mengetahui algoritma merupakan bagian dalam mempersiapkan konten. Bagaimana cara mengetahui algoritma terkini dalam sosial media? Wah, ini pertanyaannya udah menuju teknis, Pak. Ingin segera tahu. Iya, Pak. Oke, bagaimana cara mengetahuinya? Cara yang paling mudah, ikutin akun saya ya di Instagram, karena saya akan sering kali membagikan di sana, juga ada beberapa konten yang membahas soal algoritma. Tapi kalau tidak tertarik mengikuti akun saya, Anda bisa mendapatkan sumber-sumber yang lain. Anda bisa googling gitu ya, tentang algoritma Instagram. Bahkan Instagram juga punya blog yang menjelaskan tentang cara kerja algoritmanya Instagram. Begitu juga algoritma dari platform yang lain. Jadi di internet tersedia banyak bahan atau sumber bacaan, rujukan ya, di mana Anda bisa mengetahui apa itu algoritma, perbedaan satu algoritma dengan algoritma yang lain. Karena setiap platform punya algoritma yang berbeda juga gitu. Nah, saya kira kalau mau membahas mengulas soal algoritma, waktunya tidak cukup ini ya. Karena platformnya ada banyak sekali gitu. Tapi intinya ya, algoritma itu seperti yang saya tadi sudah ungkapkan adalah mesin yang mencatat interaksi kita, kebiasaan kita di media sosial. Lalu berdasarkan catatan itu, algoritma akan menyodorkan hal-hal atau merekomendasikan hal-hal yang kita sukai gitu, untuk meningkatkan interaksi kita dengan khalayak. Itu kurang lebih, Pak Ketut. Di Bali saya kira pas ini. Atau orang Bali yang tinggal di luar Bali. Begitu, Mas Arifin. Oke, terima kasih jawabannya, Pak. Memang mengenai algoritma ini sedikit teknis ya, Pak. Tidak bisa dijawab 5 sampai 10 menit. Tapi saya juga mengikuti akun Doro Kakung ya di
Instagram, di Twitter, namun sekarang saya lebih aktif di Instagram. Ada sedikit pembahasan di sana yang baru saya baca, mungkin akan lebih banyak lagi. Emang ya untuk belajar kita lebih mudah ya Pak ya, mengetik algoritma Instagram itu bisa membaca, mendapatkan banyak tips dari sana. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir ya Pak dari saya. Mungkin saya akan bacakan simpulan, kemudian mohon izin Bapak nanti memberikan 1-2 kalimat ya untuk closing. Oke, terima kasih kepada para peserta hadirin di seluruh Indonesia, khususnya Bapak Ibu Guru. Mungkin bisa saya simpulkan tadi, yang paling utama adalah bagaimana pertarungan kita antara konten bahat, konten jahat dan konten baik di sosial media. Yang kedua yaitu tadi ada konten is the king, ya, pemasaran ya, is the queen. Mungkin saya menyimpulkan dari situ saja ya Bapak Ibu Guru, karena memang tadi banyak sekali, namun dua poin itu yang paling penting. Closing dari Pak Wicaksono, Dur Kakung, dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau dari saya hanya ingin mengulang kembali bahwa media sosial adalah platform yang sangat potensial untuk membantu Anda berbagi informasi, pengetahuan kepada khalayak. Nah, untuk membantu Anda meraih tujuan menyebarkan informasi, Anda harus membuat strategi konten dan memasarkan konten tersebut. Yang penting adalah Anda harus selalu aktif membuat konten supaya kehadiran Anda dikenali di media sosial. Demikian Mas Arifin. Terima kasih Doro Kakung atas paparannya, tanya jawabnya dan sisi berbagi pada siang, pada pagi menjelang siang hari ini. Sebelum ditutup, kita akan ada pengumuman pemenang ya dari panitia. Boleh tolong ditampilkan panitia? Yang pemilihan secara acak ya. Oke, baik. Ya, di sini ada 3 yaitu dari Ibu atau Bapak Claudi, Ibu Claudi, Ibu atau Bapak Karima dan Bapak Nevi Nurzaman. Nanti akan dihubungi oleh panitia, jadi Bapak dan Ibu yang jadi pemenang mohon untuk bersiap-siap. Nampaknya Pak Wicaksono atau Doro Kakung juga kembali lagi. Oke, Pak, mari kita tutup bersama ya Pak ya. Terima kasih kepada seluruh panitia guru yang ada di Nusantara dan khususnya pada Pak Wicaksono sudah berbagi bagaimana menjadi seseorang yang sukses di sosial media ya Pak ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke panitia. Terima kasih juga ya, dari Pak. Saya. Ya Pak. Sampai jumpa lagi. Muka-muka materi ini bermanfaat.